Welcome back to my channel, Stoying Gregorio. Nama saya Grace. Hari ini saya ingin mencoba popcorn Alfamart versus popcorn Indomaret. Kira-kira mana yang lebih enak? Popcorn Alfamart harganya Rp10.200. Lalu komposisinya jagung pop, gula, mentega, garam, dan minyak sayur. Lalu popcorn Indomaret harganya Rp9.500. Komposisinya gula, jagung berondong, perisa, garam, dan minyak kelapa. Ayo kita buka. Ayo kita coba. Lalu beratnya ini sama, 75 kg. Salah, 75 gram. Nih, kita coba Alfamart. Ini enak, manis, tapi asinnya agak kurang gitu. Lalu coba yang Indomaret ya. Enak, manisnya pas, asinnya kerasa. Ini renyah gitu ya. Kalau yang Alfamart kayak enggak gitu renyah gitu, kayak masih belum mateng gitu ya. Nih, ini kayak, nah ini lebih gelap warnanya, ini lebih gelap, ini lebih terang. Yang enak itu Indomaret. Menang. Menurut kalian, yang mana popcornnya yang kalian suka, popcorn Indomaret atau popcorn Alfamart? Please comment down below ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa klik notification bell-nya. Bye-bye.